Hai teman-teman, sebelum kita jalan-jalan di sekitar Canberra ini, kita cari makanan dulu ya teman-teman. Dan ini cemilan yang kami dapat, yaitu roti. Teman-teman, kita coba yang macam rasanya kayak apa. Teman-teman, tadi rencana mau coba di dekat Canberra Plaza sana, ternyata hujan, jadi kita tunda. Dan sekarang kita coba makanan ini, apa roti ya, roti dari Bos Joni Andrean, yaitu Bread Talk. Kita coba. Saya coba yang coklatnya aja dulu. Dalamnya pesat dan agak crunchy. Rasanya enak. Saya coba yang macam ya teman-teman, rasanya kayak apa. Rasanya maca, tapi ini pahitnya berkurang teman-teman, nggak terasa pahit. Enak. Dalamnya ada coklat. Enak. Lembut sekali teman-teman, rasanya enak, lembut, dan untuk teh macannya itu nggak terasa pahit, biasa gitu. Jadi harumnya matcha bisa kita rasakan. Ini nikmatnya matcha yang biasa pahit, ini tidak terasa di roti ini. Rasanya enak. Dan nikmat. Dan rotinya pepe. Rotinya enak. Lihatin di itu ada coklatnya, Jen. Makan coklatnya, Jen, ambil. Jen, nos. Si, oh. Di dalamnya ada seratnya ya. Di dalamnya. Oh, coklat. Dan di hidungnya putus lagi. Sudah dimakan. Wah, ya. Manis. Gurih. Sangat lembut ya. Saya tadi coba yang matcha itu pun lembut. Delicious. Yeah. Canberra adalah perbatasan dari Sembawang dan Yisun. Saat ini saya ajak kalian di mana tempat di Singapura ini banyak kota-kota ya, termasuk bukan hanya Orchid aja, tetapi masih banyak daerah-daerah lain yang kalian harus tahu melalui jalan-jalan virtual ya teman-teman. Supaya kawan-kawan yang di Indonesia sana, di luar sana tahu. Nah, disinilah Canberra. Dan ini pemandangan di sekitar Canberra. Selain komplek pertokoan,
dan mall, juga terdapat perumahan dan kondominium. Dan ini jembatannya, teman. Dan jembatan penyeberangan ini terlihat sangat elok. Dan ini kopitiam ataupun food court yang ada di Canberra. Dan ini traffic light. Memang siang ya teman-teman, jadinya kelihatan sepi. Dan ini jam-jam kantor atau jam-jam orang kerja, jadi jalanan sepi. Dan ini perumahan yang di sekitar Canberra. Roti dari Britok, nanti kita coba ya teman-teman, dan minumannya. Sampai di sini dulu ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe.